harus ganti ban dulu. Brains a tiga Karimun. Karimun wagon banyak loh. Laik. Hari pertama, hari pertama kita berjalan ke Surabaya bertiga, Mas Dega, saya dan Litban. Mata panjang. Hari pertama ke Surabaya perjalanan mau mengunjungi klinik drone. Ya mau sekolah, mau diobati bukan sekolah. Terus habis itu ada beberapa kawan-kawan juga yang mau gabung, mau kolaborasi. Ada Cak Son, ada Mas Bekti, ada Mas Bekti. Oh, ya. Oke. Okay. Terus ada Mas siapa? Lali aku. Posisi sekarang ada di jalan tol ini, udah di jalan tol. Kita lagi masuk kota Surabaya. Tadi saya harus ganti ban dulu karena kalau saya lihat ya, bannya itu udah keluar kawatnya. Jadi daripada ada apa-apa di jalan lewat tol pula, apalagi jalan tol yang Malang Pandaan itu beton. Itu kan makan ban banget, bahaya. Udah ganti ban depannya aja tapi dua. Yang belakang dananya belum cukup. Nanti. Surabaya. Dari kita di Malang berapa sih? 18 ya. 18 derajat ke 31 feels like 35 derajat. Oh, bukan hotel tapi apartemen. Ini hotel ini disponsori oleh Mas Bagus Latah ini. Jadi saya dapat gratis free. Lu udah nyampe. Cuma kita tuh bertiga di sini. Jadi enggak tahu nanti siapa mau pelukan sama siapa. Yang jelas saya enggak, saya sendirian. Lihat pemandangan di luar ya. Tuh. Sama kan kayak di Malaysia juga gini. Cuman di sana gedungnya udah jadi, di sini belum jadi. Saya lagi nunggu teman-teman yang mau ngajak kolaborasi. Itu belum pada datang. Karena jam segini belum ada yang datang, jadi cari makan dulu. Ayo makan yuk. Laper. Mungkin nanti habis ini teman-teman lain yang mau kolaborasi datang. Jangan salaman sama kamera. Sudah kumpul semua. Ini sudah ada Cak Son, sudah ada Reza Indra, sudah ada Mas Bekti. Malam. Masa sih? Itu. Oh iya ya, jam pocong. Jamnya pocong bangun. Hari pertama di Surabaya selesai untuk tinggal mengunjungi Cak Mamat
klinik drone. Besok. Iya. Jam berapa? Ada mau ikut enggak? Boleh sekalian. Boleh ikut. Aku juga sekalian. Terpaksa berangkatnya jam segini. Ini jam 1:30 pagi. Karena kalau mau ketemu sama klinik drone itu nggak bisa besok pagi. Tidur dia besok pagi, jadi nggak bisa. Nocturnal. Nocturnal. Jadi kita ngunjungin dia ya jam kerjanya dia jam segini. Itu Cak Son. Nyasar kita. Padahal dia tuh deket banget sama rumahnya klinik drone. Kan udah aku bahas bedanya advance sama advance sama pro, bedanya di board gimbal biasanya dibantu pakai itu blower. Selain blower pakai timah sama aja. Kalau ini sebenarnya simpel kan ya. Masuk pivot, keluar 12, keluar 5, keluar 3,3, keluar 1,3, itu sih. Jadi masuknya pivot, keluar 12, keluar 5, 12 itu buat 12 buat ESC, motor. 12 buat gimbal, 12 buat setengah 6. Iya setengah 6. Sudah selesai. Ini hari kedua, belum tidur, masih di Mas Mamat Klinik Drone. Mas, terima kasih ya, udah menerima kunjungan kami. Subuh-subuh. Jadi tadi sahur. Datang sahur, habis sahur. Datang masih kerja, masih ngerjain drone, belum tidur. Jadi ini tadi saya nganterin yang namanya Pak D Samnawi ini. Langsung gila ini apa sih? Centil amat. Oh, ikonnya sekarang dia. Ya. Love. Love. Dengan muka lugunya gitu. Blackpink. Ini nganterin Pak D Samnawi ini. Ini kenang-kenangan satu lah. Biar tahu masalah drone kan dia mau buka servis drone. Kenang-kenangan. Woi, serah terima. Apa ini? Mainboard. Gak maksudnya? Kendalanya apa brand? Oh kendalanya apa? Mau jadi perbaiki. Silakan cari sendiri. Sudah gak ada isinya. Oh, masih ada tersisa. Iya. Yeah. Oh masih ada satu ini. Ya, pokoknya saya nggak mau tahu, itu harus normal lah. Budikan dealer udah terang, ya kita berangkat lagi. Okay. Hari kedua dilewati tanpa tidur. Nah, robot Indonesia. Terus kalau robot Indonesia berarti lulusannya ke mana-mana ya? Nggak kemana-mana, di sini-sini aja. Kenapa Surabaya jadi dingin gini? Tadi lu panas. Tadi tuh kita terlambat ke Mas Mamat karena nungguin Cak Son siap. Nah sekarang kita mau pulang juga, telat pulang nungguin Cak Son siap juga. Paling terakhir kalau siap. Hari kedua Surabaya. Bangun dan ini baru selesai mandi gantian, soalnya 3 orang satu kamar. Saya yang mandi terakhir, teman-teman udah pada ke bawah, gak tau kemana. Jadi pemirsa, memang sengaja saya dalam vlog ini saya ke klinik drone itu ngajak Ridwan. Dengan memang tujuan saya adalah saya ingin Ridwan itu kan juga sebagai editor video saya. Nah dia tuh juga memiliki dasar elektro dan beberapa minggu ini dia sudah buka
apa namanya, sewa service drone. Udah jalan beberapa minggu ini. Nah, ini Instagramnya dia, dan nah, dengan saya bawa dia ke Surabaya, saya bawa dia ke klinik drone, ketemu Mas Mamat. Saya berharap dia benar-benar bisa belajar banyak untuk service drone-nya, karena udah rame, udah jalan service drone-nya dia. Saya ucapkan terima kasih Mas Mamat ya, memberikan ilmunya juga, biarpun saya nggak paham, tapi saya harap Ridwan paham dengan ilmunya. Apapun jenis usaha bisnis yang kita lakukan, entah itu service drone, sewa drone, bikin drone, jualan drone, ya apapun itu bisnisnya, tetap yang penting harus konsisten. Saya salut sama klinik drone Mas Mamat karena konsisten, dan dengan konsisten itulah maka ya orang akan sukses. Tapi melakukan sesuatu yang konsisten itu tidak bisa instan, prosesnya panjang sekali. Saya berhasil menjadi brand ambassador dari Joby Pot dan brand ambassador dari Moza, Goodson Moza, itu juga melalui perjalanan yang panjang karena saya berusaha konsisten. Semua orang.